warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Biyun Gokil. Dan kali ini saya akan mengajarkan teknik bom WhatsApp. Jadi tutorial kali ini adalah mengebom chatting WhatsApp. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Di sini saya telah mempunyai sebuah aplikasi, dan aplikasi ini yang bernama Wiwin Gokil. Dan ini aplikasinya, jika dibuka akan seperti ini. Lalu kita klik, kita aktifkan dulu. Ini ada Wiwin Gokil, kita klik, lalu kita aktifkan. Oke. Nah, setelah diaktifkan, kita kembali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita kembali dulu. Kita akan membuka WhatsApp. Di sini kita akan memilih target, siapa target kita. Oke, untuk target saya akan mengebom LLK. Ini adalah salah satu target kita ya. Setelah kita mendapatkan target, lalu kita pergi ke aplikasi tadi, kita buka. Lalu di sini kolom pencarian kita klik LLK ataupun nama target kita tadi. Setelah itu kita klik, kita checklist, accept, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini adalah ketik isi bomnya. Contohnya, maaf. Oke, saya bikin maaf lagi ngetes aplikasi. Setelah itu kita di sini ada jumlah ya. Di sini ada jumlah, terserah kita mau ngirim berapa ya. Bisa sampai banyak sekali ya, tergantung kita akan mengebom berapa. Di sini saya akan melakukan 30 saja. Setelah ini kita send ya. Kita send. Kita buka sandi WhatsApp-nya. Jika tidak menggunakan sandi, langsung terkirim. Oh maaf, sandi saya salah. Bisa dilihat ini, dia mengirim otomatis. Oke, jika sudah menutup, artinya sudah terkirim. Kita cek lagi dan lihat. Semuanya sudah terkirim ya. Di sini dilihat, ini baru terkirim. Terus tanpa henti. Oke, untuk aplikasinya dapat download di Facebook ya. Download di Facebooknya cukup gabung ke grup saya Android Suka Karya. Ini adalah grup saya ya, Android Suka Karya. Dan untuk mendapatkan filenya, aplikasinya, cukup pergi ke file, lalu cari di sini, nanti akan saya sediakan yang bernama Wiwin Gokil. Dan itu adalah aplikasi buat ngebom WhatsApp. Thanks, terima kasih telah menyaksikan tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.